suka tengok cakap tempat tapi tak ada. Bising tak? Aku dah live tau. Dah live. Oh, semua pun tak perlu cakap lagi, memang tak dengar. Sabar dulu. Sabar dulu. Order. Okay. Kita tak tahu tapi tu kita nak kena dekat lah. Boleh lah kalau mau kita nak pegang lah. Okay. Thank you.
Saya mulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibrahim Muhammad adalah seorang pembicara dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya telah dikarahkan untuk mengendalikan kes bagi pihak Puan Siti Nurhidayah. Kes ini bermula apabila kami telah membuatkan satu saman bagi pihak Puan Siti Nurhidayah terhadap Cik Ali Mubarak untuk beberapa kenyataan yang menurut Puan Siti Nurhidayah untuk pernah terhadap beliau. Kes ini telah difailkan pada sekitar bulan 5 tahun ini dan baru-baru ini Cik Ali Mubarak telah memfailkan satu lagi saman terhadap Puan Siti Nurhidayah dan juga kepada Datuk Cik Ali Fikri. Tindakan Cik Ali Mubarak ini adalah bersama juga dengan ibu serta bapa dengan kakak beliau. Ini adalah dua tindakan yang berasingan yang telah dimulakan oleh kedua-dua pihak. Walaubagaimanapun, baru-baru ini ada usaha-usaha untuk menggabungkan kedua-dua tindakan tersebut. Kami mahu menjelaskan bahawa kami tidak pernah pada bila-bila masa telah menyaman ibu kepada Cik Ali Mubarak. Tindakan kami menyaman hanyalah terhadap Cik Ali Mubarak sahaja tanpa melibatkan ahli keluarga yang lain. Okey. InsyaAllah pembicaraan untuk kedua-dua tuntutan ini akan digabungkan dan akan didengar tidak lama lagi. Ya. Itu adalah di tingkat pihak sivil. Di tingkat pihak syariah pula saya minta Puan Tanya sikit untuk menjelaskan. Yang berkaitan dengan
tidak timbul sama sekali sebenarnya isu saman nyaman yang saya rasa pihak-pihak dan orang awam kena faham dari segi posisi mahkamah. Pertamanya, saya nasihatkan orang awam jangan sebar atau komen jika tidak pasti. Itu sangat penting. Ya, kerana fakta-fakta kes ini hanya akan dibentangkan di dalam mahkamah. Jadi jangan buat andaian-andaian liar, jangan buat assumption-assumption. Ya. Yang kedua, kita serahkan kepada pihak mahkamah untuk menilai dan juga menjaga kepentingan dan keadilan semua pihak. Sebab itulah Tuan Ibrahim dan saya nak tegaskan semula, posisi berlaku bermula. Jadi kita minta supaya jangan ada kacau tanggulah kepada posisi, hormat proses mahkamah dan juga jangan buat komen-komen yang tidak pasti ya dalam berkaitan kes ini kerana kes ini sudah pun bermula di mahkamah. Saya juga telah nasihatkan anak buah untuk tidak memberikan sebarang komen ya. Jadi tidak ada sebarang komen daripada Tuan Ibrahim selepas ini kerana dia perlu bersedia untuk mahkamah dan kita akan hanya membedakan fakta-fakta risiko dan isu-isu yang dibicarakan dalam mahkamah sahaja. Cuma itulah sebab kami dapati banyak netizen telah mula memberi komen mengenai fakta-fakta kes ini. Kami rasa ini adalah para matang untuk diputuskan pada waktu ini dan kami rasa ini yang paling layak untuk membuat keputusan perkara ini adalah mahkamah. Dan wadah perkara ini telah boleh diputuskan pada mahkamah, biar mahkamah yang menentukan. Siapa yang betul dan siapa yang salah. Ejen-ejen Pakaful, Hibah pun jangan ambil kesempatan lah ya, buat bakti atas kes-kes ini. Saya minta jangan ambil kesempatan membuat bakti yang tidak ada asas dan fakta daripada kesalahan yang kalau boleh kongsi sikit apa bentuk tuntutan daripada Hidayah sendiri kepada Ali. Di Mahkamah Sipil kan? Ya. Di Mahkamah Sipil tuntutan kami adalah untuk beliau kami meminta ganti rugi A.M. Tauladan serta untuk satu injansi untuk menghalang defendant atau wakil-wakil beliau untuk terus mencemarkan nama Hidayah. Maksudnya dakwaan Ali sebelum ni yang kata dia menuntut pihak Hidayah menuntut sehingga RM900,000 tu betul, kami yang meminta dalam tuntutan kami minta RM900,000 dalam surat tuntutan kami minta. Di Malaysia ini
dari segi kemutakmatan ke minority of the issues, kami rasa dia tidak patut dibincangkan di bawah media, foreign media. Jadi, lebih-lebih lagi, dia bukan sahaja muncul kepada mahkamah dan biarlah mahkamah yang sebab pihak di sana mendakwa yang mereka sukar nak menghubungi pihak Dayah sendiri sebab Dayah dah menyekat nombor telefon semua benda je. Kalau misal kata kalau Tuan kalau boleh kongsi sikit apa bentuk contoh-contoh kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak Ali sendiri yang didakwa memfitnah Dayah, sebab kalau di pihak yang sana dia mendakwa yang mereka difitnah. Apa? Di Mahkamah Sidik. Mahkamah Sidik tidak ada kepala tindakan saman daripada Puan Siti Nurhidayah kepada Puan Sabah Dayah. Apa bentuk tuntutan Puan Sabariah terhadap Hidayah? Tuntutan Puan Sabariah itu sama juga sebagaimana tuntutan kami kepada Farid Syed Ali, tuntutan yang adalah persamaan fitnah, di mana beliau juga menuntut ganti rugi am dan juga
Anak Guam ada tak bagi tahu yang bila kali terakhir sebenarnya anak Guam berhubung dengan keluarga di pihak sana? Kami maupun sidang media ini adalah untuk memberi maklumat bahawa janganlah perkara ini diputuskan di tingkat netizen dan bukan di media juga, sebab perkara ini telah dibuat mahkamah dan suatu mahkamah yang mengatakan apa-apa berkaitan antara mereka. Segala komen dari netizen hanya akan menggunakan lagi suasana dan ini juga profesional. Ya, sudah itu sebenarnya. Jadi kalau macam pihak sana tak puas hati ke apa ke, memang akan terus mendapat pahlawan. Sampai kata dia masuk, andai kata dia tindak macam tak sepatutnya apa ke macam kalau dia tak nak pergi mahkamah ke ada mahkamah dia lah. Tapi yang di pihak kita memang bergegas, kes ini sudah buat mahkamah, dia serahkan kepada pihak kalau di mahkamah memutuskan. Jadi dia akan melayan dengan sebarang apa-apa komen dan selepas sendiri beliau, puan beliau dan lain-lain. Tapi kan andai kata selepas ni, selepas PC ni, pihak sana ada buat lagi, which is mungkin PC ataupun apa-apa dekat platform media sosial, adakah pihak daya boleh ambil tindakan? Okay, perfect. Kita akan berhenti sekarang.